Kita geng kita, this is Liga kita. Support kemana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka demi Liga kita. Berita terkini. Nama Akyar Rashid ketika ini menjadi buaran apabila dia kelihatan tidak menunjukkan nilai sportmanship saat menentang Lubnan. Lebih menyedihkan lagi, ada segerintir fans Lubnan yang kecewa dengan boras sepak Malaysia hanya disebabkan tindakan Akyar Rashid. Mereka seakan menunding jari terhadap perancangan Pau Marti yang seakan-akan ingin berbuat demikian. Coach Pau Marti juga diserang oleh sekumpulan ketua jurulatihan dan staf pasukan Lubnan di atas tindakan yang telah dilakukan Akyar Rashid. Situasi ini berlaku apabila pasukan Lubnan telah menghentikan permainan akibat kecederaan yang dialami pemain Harimau Malaya dan semua juga merasakan ia patut dihentikan. Akyar yang ketika itu sedang memegang bola, dia seakan setuju apabila perlawanan dihentikan saat itu, dengan tangannya juga telah diangkat, seakan-akan ingin menghentikan permainan. Namun yang berlaku adalah sebaliknya, apabila dia meneruskan permainan dan membuat lorongan pantas terhadap Arif Aiman, dan situasi tersebut terpaksa diambil oleh pemain Lubnan, apabila mereka terpaksa membuat satu terjahan kasar ke atas Arif Aiman Hanafi, sehingga memaksa pengadil yang bertugas untuk menghentikan permainan. Lebih malang, kekasaran yang telah dilakukan oleh Khalil ke atas Arif Aiman menyebabkan Lubnan terpaksa beraksi dengan 10 pemain apabila dia dilayangkan kad kuning kedua. Situasi itu turut mencetuskan suasana panas di bangku simpanan membabitkan pegawai kedua-dua pasukan dengan pengendali Lubnan, Miodrag Radulovic. Dia dilihat tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil. Tindakan tidak menunjukkan nilai sportmanship dari Akyar menjadi punca insiden itu berlaku, dan situasi itu tidak dapat diterima oleh ketua jurulatih dan staf Lubnan pada ketika itu. Jelas sekali tindakan yang telah dilakukan oleh Akyar ini bukan sahaja tidak disenangi oleh penyokong Lubnan, malah ia juga tidak disenangi oleh negara jiran kita, Indonesia. Saya percaya di antara kita juga ada yang tidak setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh Akyar, walaupun dia sudah berjuang sehabis tenaga untuk membela skuad Harimau Malaya. Dalam masa yang sama, pemain Lubnan, Muhammad Haidar, beliau mempersoal keputusan pengadil, Torik Munir Al-Katiri, ketika pasukannya tewas 1-0 pada perlawanan akhir Pesta Bola Merdeka di Stadium Nasional malam tadi. Tomdak berusia 34 tahun itu menyifatkan, pengadil dari Indonesia itu seolah-olah memberi hadiah percuma kepada Malaysia, selain dia turut mempertikai tindakan pengadil membabitkan insiden yang telah dicetuskan oleh Akyar Rashid pada minit ke-78 permainan. Pada separuh masa kedua, pengadil seolah-olah memberi hadiah kepada Malaysia. Pengadil dari Indonesia itu telah membunuh perlawanan. Kami sudah beraksi dengan nilai sportmanship yang tinggi sejak permulaan permainan. Pengadil sepatutnya perlu mengawal perlawanan dengan lebih baik. Kami sudah menghentikan permainan itu kerana pemain Malaysia mengalami kecederaan. Tetapi saya hairan, kenapa pengadil tidak mahu menghentikan perlawanan? Apapun, ia merupakan perlawanan yang baik buat kami. Saya harap kami boleh memberikan aksi lebih baik dalam perlawanan seterusnya, katanya. Pengendali dari Lubnan berkata, kami tidak berpuas hati dengan tindakan pengadil. Kami datang ke dalam kejohanan persahabatan ini dengan nilai sportmanship yang tinggi. Beberapa situasi ada yang tidak jelas, tetapi tidak mengapa. Ia berlaku dalam bola sepak. Insiden pada minit ke-78 itu telah mencetuskan suasana tegang apabila pemain kami dilihat sudah memberhentikan permainan ketika salah seorang pemain Malaysia mengalami kecederaan. Itulah ulasan yang ingin disampaikan oleh saya di dalam video kali ini. Jika anda semua suka dengan ulasan dan penceritaan saya, seperti biasa, jangan lupa kongsikan pendapat anda semua di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video ini sampai ke minit akhir.